warga Desa Tarempa Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas didampingi Babinsa Koramil 02, Tarempa, membuka sawah tadah hujan seluas 1.600 meter persegi. Sawah tadah hujan yang pertama dibuka ini berlokasi di samping Koramil 02, Tarempa di Anambas. Keberadaan sawah tadah hujan ini merupakan uji coba yang dilakukan warga dan Babinsa dalam memanfaatkan curah hujan di wilayah Anambas akhir-akhir ini. Terlihat pada Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023, Babinsa Koramil 02, Tarempa, Serda Alex Simbolon, masih mengenakan pakaian dinas turun bersama warga menanam bibit padi yang sudah siap tanam. Ia mengatakan pembukaan lahan sawah tadah hujan perdana ini dilakukan guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang ada di wilayah sekitar. Menurutnya, hal ini selaras dengan program dari pemerintah. Kami sebagai aparat kewilayahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat turut serta mendukung program tersebut melalui pendampingan kepada petani maupun kelompok tani yang ada di wilayah binaan, kata Serda Alex. Ia menyebut sawah tanah hujan yang dibuka ini lebih kurang seluas 4 rantai atau 1.600 meter persegi. Pengelolaan sawah tadah hujan ini menjadi yang pertama ditanami padi sebagai upaya uji coba. Babinsa Alex pun berharap hasil padi sawah tadah hujan yang dibuka nantinya berkualitas bagus dan layak untuk dikonsumsi oleh warga. Hari ini kita coba tanam padi, semoga hasilnya bagus. Kedepan kita juga berharap warga yang lain bisa mengikuti. Dengan demikian ketahanan pangan bisa tetap terjaga, tuturnya.